Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartaha ata'aka. Kalau disuruh istri itu taat sama suami. Jangan bantah sama suami. Suaminya ngomong mamanya, "Dek, ambilin bikinin teh ya." Enggak perlu istri bertanya, "Mas, sunnah apa wajib?" Ente sunnah apa wajib kata dia. Lakukan sudah. Perintahnya suami itu lakukan kalau mampu. Jadi istri itu wajib taat sama suaminya selama dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Selama tidak bertentangan dengan fitrahnya. Kalau seorang suami ngomong, "Dek, itu mobil pecah bannya, tolong diganti ya." Wajib taat. Enggak wajib dia taat, itu udah enggak sama sama fitrah dia. Genteng bocor, suaminya lagi di rumah nih. "Oh, Dek, netes nih. Kok pinjem tetangga sama tetangga tuh? Tolong dibetulin gentengnya." Harus taat? Enggak taat yang seperti itu. Itu bukan fitrahnya dia. Masa istri suruh nganu genteng sama dia? Baik, tapi ketika suaminya minta sesuatu yang baik, taatin. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu, menjaga keluargamu. Nih wanita yang paling baik.